apa arti lebaran bagimu? Jalanan mulai macet sejak hamin entah. Toko-toko, butik-butik serta pasar berkompetisi menawarkan sel pada pembeli. Tempat-tempat itu pun ramai oleh para pemburu sandang yang mesti baru, menurut mereka. Ini hari raya, pekiknya. Tapi toa di masjid-masjid, esok akan menggemakan pula sepotong kata. Laisal id, liman labisal jadid, walakinnal id, liman to'atuhu tazid. Tentu dengan suara yang indah. Ini hari kemenangan, teriaknya. Lalu apa yang kita kalahkan sebenarnya? Inikah lebaran kita? Hanya berupa momentum untuk berlibur atau kembali pulang, lalu bersalam-salaman pada anak dan teman. Lantas enteng kita ucapkan sayonara pada Ramadan. Saya ingat seseorang pernah berkata, bila kau tak punya keyakinan autentik akan bertemu Ramadan yang akan datang, mengapa Ramadan ini kau sia-siakan? Tunggulah, ajal pasti akan datang. Itu pukulan telak, seumpama beduk yang ditabuh, seiring takbir dikumandangkan bersama lagu-lagu remix dan goyangan aduhai. Inikah lebaran kita? Lebaran yang bising oleh petasan, lebaran yang belum mampu menanggalkan egosentris dan dendam. Inikah lebaran kita? Yang hanya kita publish di sosial media, yang hanya kita tenungkan kata-kata indah untuknya. Saat saya merasa berhak bertanya pada diri sendiri, apa arti lebaran bagimu? Terdengar cerita akan sosok para kekasih yang malah sedih mendengar beduk ditabuh, mendengar takbir menggema, melihat keceriaan anak-anak di rumahnya serta hiruk beragam masakan yang terdengar aromanya. Setelah saya bertanya-tanya, ia sedih karena Ramadan akan meninggalkannya dan butuh berbulan-bulan lamanya untuk bersua lagi pun dengan tidak pasti. Saya kira para kekasih itu heran pada kita. Bagaimana bisa? Satu bulan disirnakan oleh satu hari dengan kesalahan menjalaninya. Padahal lebaran tak akan ada tanpa Ramadan. Ada baiknya kini kita saling bertanya, apa arti lebaran bagimu? Duhai, selamat hari raya. Semoga Tuhan memperkenankan kita merindukan Ramadan-Ramadannya. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.